رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي di syurga. Tapi tak semua dari kita mampu untuk menghadapi ujian ketika berada di dunia. Jika ujian itu membuatkan kita perlu untuk menangis, menangislah kerana ada sebab kenapa Allah ciptakan air mata. Jadikan wanita-wanita hebat sebagai suri tauladan agar kita terus kuat menghadapi ujian. Sebagaimana keteguhan dalam diri Sayyidatina Khadijah, kecerdikan akal Sayyidatina Aisyah, kesabaran dalam diri Maryam dan juga ketakwaan dalam diri Fatimah Az-Zahra, ternyata mereka semua dirindukan syurga. Adakah kita tidak mahu menjadi seperti mereka? Maka kuatlah wanita, kerana di sisimu ada Allah.